Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Imam Syahroni, salah seorang YouTuber pemula dari Malang, Jawa Timur. Baik teman-teman semuanya yang luar biasa, pada kesempatan video kali ini saya mau review sebuah buku yang luar biasa, buku yang baru saya beli beberapa hari yang lalu, yang tepatnya tanggal 11 April 2021, harganya 112.800 ini teman-teman ya. Bukunya seperti ini, yaitu 7 keajaiban rezeki. Rezeki bertambah, nasib berubah dalam 99 hari dengan otak kanan. Namun sebelum kita mulai videonya, saya mau ucapkan selamat bergabung buat teman-teman semuanya yang baru bergabung dari channel ini. Baru kenal channel ini, silahkan subscribe dulu ya teman-teman. Subscribe dan kasih tombol suka dan share ke semua sosial media yang teman-teman miliki. Jangan lupa juga pastikan sudah tekan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang saya upload dari channel ini berikutnya, dan juga tidak ketinggalan dengan giveaway yang saya selenggarakan dari channel ini. Atas semua dukungannya kepada semuanya teman-teman, baik yang baru subscribe maupun yang sudah lama subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga dukungan teman-teman kepada channel ini dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang luar biasa, yang lebih banyak lagi dan lebih besar lagi. Jazakumullahu khairan katsiro. Amin ya. Amin amin ya. Baik teman-teman semuanya, kita mulai ya. Buku ini dicetak oleh diterbitkan oleh Elek Media Komputindo. Komputindo yaitu serial Otak Kanan, mega bestseller, 7 keajaiban rezeki. Rezeki bertambah, nasib berubah dalam 99 hari dengan Otak Kanan. Ada bonus langsung 1.350.000. Ditulis oleh Ivo Rex Santoso ya. Pakar Otak Kanan, penulis mega bestseller, penerima Muri Award. Bukunya yang luar biasa ya teman-teman ya. Ini saya dapatnya yang hardcover ya. Bukunya yang dapatnya hardcover. Kemarin saya beli pas di sela-sela seminar KDI Intensif Master Seller di Malang ya. Bukunya terdiri dari 192 halaman. Ini teman-teman 192 halaman. Saya bacakan, mungkin di bawah belakang ada tulisannya ya teman-teman. 5 alasan mengapa membeli masterpiece buku ini. Artinya kenapa 5 alasan kenapa Anda harus membeli 5 buku ini teman-teman. 1 ya, menunjukkan dalam buku ini akan ditunjukkan percepatan-percepatan atau lompatan-lompatan atau keajaiban-keajaiban dengan sentuhan islami. Apakah itu terkait keuangan, kesehatan, hubungan, impian, prestasi, dan jodoh. Jadi buat teman-teman yang bermasalah di masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah hubungan, masalah impian, atau masalah prestasi, atau masalah jodoh, sangat dianjurkan untuk membeli buku ini teman-teman ya. Karena ini akan ditunjukkan percepatan-percepatan dan lompatan-lompatannya yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah memuat manfaat-manfaat praktis tentang bagaimana menguasai 90% pintu rezeki. Jadi pintu rezeki 90% kita bisa menguasainya setelah membaca buku ini ya teman-teman. Kemudian memahami 19 amal yang dapat melipat gandakan rezeki. Jadi apakah itu 19 amal yang bisa meningkatkan rezeki, nanti semuanya dikupas di dalam buku ini teman-teman ya. Kemudian bisa menjual lebih banyak, lebih cepat, dan lebih mahal. Buat teman-teman yang bergelut di dunia jualan, di dunia selling ya, sangat dianjurkan untuk membeli buku ini, karena di sini diajarkan bagaimana caranya menjual lebih banyak, lebih cepat, dan lebih mahal teman-teman. Kemudian bisa mengambil keputusan 1000 kali lebih cepat. Ini sangat luar biasa, dahsyat ya, lompatan yang sangat dahsyat. Anda kalau selama ini mengambil keputusannya lama banget, lelet banget, dengan setelah membaca buku ini maka 1000 kali Anda bisa lebih cepat ambil keputusan. Kemudian bisa melipat gandakan pengaruh dan goal nasional 10 tahun lebih awal. Jadi lebih awal kalau Anda bisa membaca buku ini dan mempraktekkan isinya, maka 10 tahun lebih awal bisa goal nasional teman-teman ya. Dan mengendalikan law of attraction, impian, dan nasib. Jadi bagaimana cara mengendalikan law of attraction, impian, dan nasib, semuanya dikupas dalam buku ini. Kemudian bisa mengubah kelemahan menjadi kekuatan tak terkalahkan. Jadi kalau punya teman-teman punya kelemahan, kelemahan itu bisa ternyata bisa diubah menjadi kekuatan yang tidak terkalahkan teman-teman. Jadi sangat bermanfaat bukunya ya teman-teman. Kemudian menemukan kekuatan yang menghasilkan dan membahagiakan. Jadi Anda akan mendapatkan kekuatan yang bisa menghasilkan dan membahagiakan. Kemudian
menanam kebiasaan-kebiasaan pemenang. Jadi bagaimana itu kebiasaan-kebiasaan pemenang dan bagaimana cara menanamnya diajarkan di dalam buku ini juga, teman-teman. Kemudian mengasah otak kanan, mengasah kreativitas dan imajinasi. Ini sangat penting banget karena ini salah satu kunci kesuksesan yang sangat dibutuhkan, teman-teman. Kemudian bersedekah lebih besar dari pendapatan. Bagaimana caranya bersedekah lebih besar dari pendapatan? Ini diajarkan juga di sini. Kemudian menyikap rahasia-rahasia Al-Qur'an dan memanfaatkannya, ya. Bagaimana rahasia-rahasia yang belum tertulis di yang sudah tertulis di Al-Qur'an dan bagaimana rahasia-rahasianya dan bagaimana cara memanfaatkannya juga diajarkan di sini, teman-teman. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah bonus audio motivasi berdurasi 3 jam. Jadi ada bonus CD seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini bonusnya. Nah, bonusnya audio motivasi seperti ini. Kemudian yang keempat adalah bonus tambahan berupa lagu motivasi. Mungkin lagunya ada di sini juga ya, teman-teman. Kemudian 100% yang kelima ya, ini kelima alasannya. 100% money back garansi jika tidak bermanfaat. Jadi Anda bisa klaim ini ya, kalau tidak bermanfaat Anda bisa klaim garansi, mungkin kembalikan bukunya atau gimana ya, teman-teman. Ini ada tulisannya di sini, motivasi dan bisnis 18 plus, harga Jawa 112.800. Dari penerbit PT Elek Media Komputindo, Kompas Gramedia Building ya, teman-teman. Ini alamatnya ada di sini, nanti saya cantumkan di sebelah sini juga ya, teman-teman. Kemudian di dalamnya saya sedikit kupas ya, teman-teman. Nggak usah terlalu banyak ya, teman-teman. Ada buku-buku lain juga tentang daftar isinya, teman-teman. Daftar isinya aja ya. Daftar isinya seperti ini. Ini luar biasa. Yang pertama tentang sidik jari kemenangan. Jadi dalam kurung lingkar diri ada di halaman 24. Kemudian yang kedua, bab kedua adalah sepasang bidadari. Ini adalah lingkar keluarga ya, halaman 26. Kemudian yang ketiga golongan kanan, yaitu lingkar diri, halaman 47. Kemudian yang keempat adalah simpul perdagangan lingkar sesama, itu halaman 75. Kemudian yang ke lima perisai langit lingkar diri, yaitu halaman 93. Yang keenam pembeda abadi lingkar diri 116. Kemudian yang ketujuh pelangi ikhtiar lingkar diri halaman 135. Dan lampiran biangnya keajaiban bonus langsung 1.350.000. Ada profil penulisnya Bapak Irwut Santoso ya, teman-teman. Kemudian di sini ada juga testimoni-testimoni dari orang-orang yang sudah baca buku ini, teman-teman. Saya sedikit bacakan ya, teman-teman. Kemudian ini dibacakan oleh testimoni dari Bapak Hermawan Kertajaya. Jangan sampai pesaing Anda membacanya ya. Kemudian yang kedua ya, testimoni berikutnya adalah seharusnya buku ini tidak boleh beredar karena berbahaya. Ini ditulis oleh Bapak Purdi Chandra ya. Kemudian yang ketiga adalah buku paten minim teori, kurang sejam habis saya baca dan langsung saya jadikan pedoman strategi. Hasilnya saya langsung dipercaya Departemen Pertanian dan Istana Kepresidenan untuk membentuk kelompok media agri yang menaungi 4 media. Terima kasih inspirasinya Mas Ivo. Dan masih banyak lagi ya testimoni-testimoninya, nggak usah saya bacakan ya, teman-teman. Dan saya tetap menyarankan dan sangat menyarankan teman-teman yang kepingin sukses baca buku ini ya, teman-teman. Mungkin yang di Mitra NASA maupun yang bukan Mitra NASA, silakan beli buku ini dan baca buku ini, praktekkan dan rasakan keajaibannya. Oke, sekian video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman dapat manfaat dari video ini, silahkan kasih tombol suka dan share ke semua sosial media yang teman-teman miliki. Akhirnya, barakallahu lana walakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.